menurut saya kalau di rumah lebih bagus daripada kita di luar keluyuran gak jelas. Bisa-bisa nanti saya dikarantina sama orang. Memang kalau kita berdiam diri di rumah itu memang sangat membantu untuk mencegah penyebaran virus ini. Tapi yang jadi masalah ini yang sering-sering nongkrong di luar, terus keluyuran gak jelas, itu yang menurut saya dihindari lah, paling enggak untuk mencegah penyebaran ini. Itu sebagian kecil aja pak untuk mengurangi pandemi ini, untuk corona ini, untuk sebagian kecil aja. Kenapa sebagian kecil? Kalau kita sendiri aja yang diam di rumah, sedang sebagian orang banyak yang berkeliaran masih di luar, nah itu efeknya juga. Kalau kita di rumah juga, misalnya orang tertular, kita bisa satu ketemu tertular, kita juga ikut tertular walaupun di rumah pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, di bulan suci Ramadan tahun ini, ketika kita harus tinggal di rumah karena krisis COVID-19, tidak menghalangi bagi kita untuk berempati, berbagi kepada saudara-saudara kita. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi masyarakat kita banyak yang terganggu, banyak yang terkapar gara-gara krisis COVID-19 ini. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan harta, inilah kesempatan bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu atau kurang mampu itu. Namun bagi kita yang memang tidak memiliki kelebihan itu, tidak memiliki kemampuan untuk menyumbang uang, kita juga bisa menyumbang hal-hal lainnya, seperti misalnya kita membantu dengan tenaga kita, kita membantu dengan pikiran kita, atau paling tidak kita membantu dengan tidak mengganggu dan mengganggu masyarakat, dalam arti tidak menyebarkan penularan penyakit ini, sehingga kita dengan berdiam diri kita sebenarnya juga berbagi kebaikan kepada sesama kita. Nah karena itu tidak ada halangan bagi kita di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah, dalam arti berbagi kepada sesama kita yang tentu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.